Mie rebus Aceh. Oke. Nih kita ketemu kokinya, anak gotik, mantan vokalis Batu Nisan, Tio. Dia salah satu chief juru masak di warung milik orang tuanya. Dia ngolah cabai. Diubek-ubek. Apa lihat bumbu-bumbu yang ini micin. Micin buat pinter anak bangsa. Itu bumbunya apa aja, Yo? Ini yang buat bulan haji dikorbankan. Oh. Tadi garam, micin, masako, apalagi lada ya, lada. Yang ada gambar dianya ya. Ah, yang ada gambar ya. Endorse. Lihat tuh daun bawang. Ini daun bang, ini bawangnya. Iya. Buat para cewek nih, Tio tuh masih ting-ting. Ayo kali ting-ting. Nah, lo beruntung lo kalau dapet cowok kayak Tio, pintar masak. Jadi buat cewek-cewek ya tinggal bersolek aja. Dandan menor buat Facebook ya, Yo. Buat medsos cewek-ceweknya nih. Tuh. Itu bumbu apa, Yo? Ini bumbu sir. Bumbu sir. Iya. Ini bumbu sir. Bumbu sir, campurannya tuh. Bumbu sir. Kalau dalam arti bahasa Indonesia itu rahasia karena sir. Ini kaos yang dipakai ini Gothic Black Pest yang di Ragunan nih. Pada sobek. Tuh. Dia saking cintanya sama gotik apa yang memang enggak punya kaos dia sampai buluk begitu kaos gua bikin. Dua-duanya. Tuh acara gua yang buat lo tuh. Hah? Dua-duanya. Masih aja dipakai udah buluk begitu. Diaduk-aduk semua bumbu rempah-rempahnya. Dicicipin. Padahal belum cuci tangan dia tuh. Cacingan itu. Nah, selesai. Udah selesai itu begitu doang ya? Ngeri ya lo? Simple kan? Mudah banget udah tuh. Makanannya dia ini begini nih. Ada sulit-sulitnya. Salawatan Abah Guru Sekumpul. Back soundnya keren kan? Ini menu-menu yang ada di sini, lo bisa pilih.
Nih tuh alamatnya di Jalan Raya Jagakarsa, Pertigaan Ubin, antara Pasar Lenteng, Setu Babakan, dan arah ke Ragunan.